Pengendara motor terekam kamera CCTV saat merampas ponsel milik seorang pelajar. Kejadian tersebut terjadi di SMP Negeri 3 Kayu Agung, Jua-Jua, Kecamatan Kota Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu, tanggal 15 Desember tahun 2021. Awalnya, pelaku terlihat mengamati situasi di depan sekolah, lalu menghampiri korban yang sedang memegang ponsel. Pelaku kemudian berpura-pura menanyakan sesuatu pada korban yang merupakan seorang pelajar itu. Saat korban lengah, pelaku langsung merampas ponselnya dan bergegas kabur dengan mengendarai sepeda motornya. Korban pun berusaha mengejar pelaku dengan berlari kencang, namun sepertinya tidak dapat.